kasih cuma satu biji. Nanti tinggal diicip-icip. Sudah. Halo, good morning. Selamat pagi teman-teman. Selamat siang. Udah siang kok selamat pagi. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat berhari, apa hari ini? Oh, hari Jumat. Kebetulan hari ini saya enggak ke kantor. Enggak kerja, guys, bosnya, karena kemarin tiba-tiba sakit Pak bosnya, jadi enggak ke kantor. Kemarin tuh tiba-tiba demam teman-teman bos saya, jadi kemarin kan pulang awal ya, jam 2:30 kalau nggak salah kita udah pulang ke sampai rumah itu masih panas, terus langsung saya kasih obat penurun panas, terus kasih antibiotik, kasih vitamin, terus saya pasang kateter karena beliau itu kan pakai kateter yang biasanya pakai yang satu kali dibuang, terus saya pasang yang permanen, terus istirahat. Alhamdulillah sekarang udah membaik dan istirahat di rumah. Saya mau belanja teman-teman, tadi bosnya minta dimasakin bubur nasi putih biasa itu, terus saya mau beli lauk sama beli, mau beres-beres dapur saya nanti. Tadi udah tak copotin, udah tak lepasin, nanti mau beres-beres mumpung di rumah ya. Jadi banyak teman-teman yang nanya, Mbak Tilah itu kerjanya cuman jagain bosnya aja. Yo enggak, guys. Aku kerjaannya banyak di rumah. Yo nyuci baju, nyetrika, ngosek WC, bantu bosnya BAB, buang air kecil, buang air, semuanya saya ngerjain. Cuman saya jarang bikin konten di rumah karena saya jarang di rumah. Di rumahnya kan saya malam terus ya, jadi sampai rumah itu biasanya lah saya langsung masak. Masak saya tuh yang instan, cepet kayak gitu loh. Nasi, sayur, terus ikan satu apa daging satu udah nyuapin. Habis nyuapin saya mandi terus istirahat, kayak gitu teman-teman. Kalau untuk pekerjaan itu semuanya sama lah, saya bekerja di rumah juga, beresin semua pekerjaan rumah, yo ngosek WC, yo ngepel nyapu sama aja. Jadi ayo kita belanja dulu ya. Kita belanja ke Biwan teman-teman. Kebetulan di apartemen sini Biwan ada supermarket. Kita cus dulu ya. Saya mau buang sampah dulu teman-teman ke bawah. Yuk kita belanja dulu. Belanja dulu guys, belanja dulu teman-teman. Kok ada anggur kecil-kecil? Pengen beli satu. Yeay, ada cabai. Sudah guys, belanja Nani. Sudah sampai.
Hai, lanjut teman-teman. Saya sudah habis beresin Pak Bos. Tadi saya habis belanja. Setelah belanja tadi langsung saya beresin Mas Bosnya. Minta dicukur rambutnya. Habis itu mandi. Terus tadi minta dimasakin bubur. Tadi saya beli aja apa itu kayak makanan yang udah jadi kayak gitu. Habis saya suapin, terus saya bilang mau beres-beres di depan kayak gitu teman-teman. Saya lama nggak beresin ini apa kompor dan lain sebagainya. Memang yo, saya jarang ada di rumah ya. Jadi saya kalau ada waktu, saya ada waktu aja baru beres-beres kayak gitu teman-teman. Memang suka saya beresin sendiri sih, tapi kalau saya tuh ya nunggu waktu, waktunya longgar kayak gitu baru sayanya beres-beres teman-teman. Ini alat tempur saya wis tak siapkan. Alat tempurnya wis disiap no, nanti tinggal saya semprot-semprot ini semuanya biar minyak pada hilang. Ini diturun-turunin dulu semuanya. Cek ya. Ini hijabnya dikebelakangin dulu. Dijapit. Saya japitnya pakai ini aja. Japitan baju. Yes. Biar enggak ganggu ya. Yes nih. Kayak gitu, teman-teman. Yes. Ini mau tak ini disemprot-semprot dulu. Ini buat membersih minyak. Saya semprot-semprot dulu terus didiamkan. Kayak gitu. Dulu pas di rumah ya setiap minggu tak kerjain, tak beresin kayak gitu temen-temen. Saya jarang di rumah ya. Kalau pas ada waktu aja aku beresinnya. Ada minyaknya soalnya. Nah. Diamkan dulu sekitar 10-15 menit baru nanti digosok-gosok, Miss. Dan langsung teman-teman setelah saya diamkan beberapa saat itu saya gosok-gosok. Terus setelah apa itu minyaknya pada keangkat, terus itu saya lap pakai lap bersih kayak gitu. Jadi semuanya nanti kinclong lagi kayak baru kayak gitu teman-teman. Tapi ya kalau bersihin kayak gini tuh lama teman, soalnya harus disemprot dulu. Habis disemprot diamkan 10-15 menit baru kita gosok-gosok minyak yang tadinya nempel-nempel di kompor, di penyedot asap itu keangkat. Dan sudah selesai itu, udah saya pasang perlahan-lahan dari kompornya, penyedot asapnya sudah saya pasang kembali. Jadi hari ini ceritanya bersih-bersih teman-teman. Bersih-bersih dapur, penyedot asap, ngosek WC kayak gitu ya. Jadi kita lanjut ya, saya tak masang kompornya kembali sambil dielap-elap biar apa itu kering, soalnya kan rada basah tadi teman-teman. Semuanya saya cuci, saya semprot pakai itu tadi, habis itu dicuci bersih langsung dipasang kembali.
Langsung saja, ini saya mau masak teman-teman. Kebetulan tadi kan saya belanja ya ke Biwan, beli ayam sama tahu teman-teman. Tahu yang kering itu loh, tahu kering ya, tahu yang digoreng, udah digoreng kayak gitu. Ayamnya saya cuci dulu, terus nanti juga tahunya saya cuci. Setelah itu mau saya rebus dulu sebentar, habis itu baru saya masak. Kayak gitu teman-teman. Nih tahunya ini mau tak iris-iris jadi dua bagian, tak bagi dua kayak gitu loh. Lanjut teman-teman, setelah beres-beres dapurnya udah resik nih, udah bersih banget, atasnya juga udah cantik tuh. Udah mengkilat. Lanjut, saya pengen nyayur santan teman-teman. Tadi tuh saya beli ayam sama tahu, mau tak sayur santan teman-teman. Tadi ayam sama tahunya udah tak rebus dulu, dan ini saya menggoreng bumbunya dulu ya. Ini ada kemiri 4 butir. Terus ini ada bawang merah, bawang putih. Terus ada jahe, enggak punya laos, enggak punya ketumbar. Terus ini saja bumbunya ya. Bawang merah. Daun salam sama daun jeruk. Ini tadi ayam sama tahu saya rebus duluan teman-teman. Nanti ini tinggal mendidih masukkan. Sudah mendidih tadi ayam sama yang tahu yang saya rebus. Saya masukkan. Bumbunya cuma bawang merah sama bawang putih. Terus ada jahe, daun jeruk sama salam. Nggak punya ketumbar, guys. Kita kasih lada bubuk sedikit. Yang penting mateng ya. Kasih kaldu bubuk. Kaldu bubuk, terus dikasih gula. Gula sesuai selera ya, guys. Mau dikasih gula monggo, tidak pun monggo. Sesuai selera masing-masing. Diungkep biar bumbunya meresap dulu. Garam teman-teman, cooking salt. Nanti mau tak kasih tomat satu. Masakan apa ini namanya, nggak tahu ya guys.
pengen nyayur santan aja saya tuh. Nih bumbunya wis tak masukkan, diungkep sama bumbu. Terus mau tak kasih santan kara, teman-teman. Pengen masak sayur santan aja, udah lama saya nggak masak sayur santan. Lama banget ya. Santannya dimasukkan. Nih, yes, sini aja. Sing penting mateng ya, teman-teman. Yes, alhamdulillah. Sini tomat mau saya masukkan. Saya kasih tomat satu biji. Nanti tinggal diicip-icip. Sudah. Ini kepake berapa hari ya? Enggak tahu nih nanti. Yang penting masak gitu aja. Mateng teman-teman tuh. Enggak punya kunir, enggak punya laos, enggak punya apa ketumbar. Masak santan pun jadi. Yang penting bumbunya banyak ya. Ini ada brambang goreng, bawang merah goreng. Langsung kita taburkan saja. Yes. Bawang goreng. Sudah mantulita ini. Nanti anget-anget buat nyuapin mas bosnya. Mateng teman-teman, selesai. Itu masakan saya tuh masakan ala kadarnya teman-teman. Warnanya cantik, gurih, udah tak cicipin tadi. Alhamdulillah. Wes, kita matikan. Ya sudah teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya nemenin saya beres-beres di rumah. Tadi beresin kompor, beresin apa itu penyedot asapnya juga. Beberapa waktu nggak saya bersihkan karena nggak ada waktu juga. Saya jarang ada di rumah, ada di rumahnya malam. Kadang minggu juga saya dinas ngajukan ya. Kebetulan hari ini si bosnya kurang enak badan, jadi saya bisa ada di rumah. Masak deh sayur santan nih. Sayur santan nih, endulita. Bye-bye teman-teman, assalamualaikum. Saya mau mandi dulu, habis mandi nanti terus nyuapin pak bosnya. Bye-bye. Dan ini saya mau langsung nyuapin pak bosnya dulu. Saya udah beres teman-teman, tadi mas bosnya udah tak suruh nyicipin, katanya enak sayurnya. Terima kasih ya, saya tak nyuapin dulu. Bye bye, assalamualaikum.